Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat memusnahkan barang milik negara hasil penindakan sepanjang tahun 2017-2018. Barang milik negara senilai total 3 miliar 200-an juta lebih ini terdiri dari 45 ton baju bekas, 3.500-an botol minuman keras, 1.000 gram lebih tembakau iris, puluhan ribu batang cerutu, dan ratusan botol liquid vape. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat memusnahkan barang milik negara senilai total 3 miliar 231 juta rupiah lebih yang secara simbolis dilakukan di halaman kantor DJBC Jawa Barat, Jalan Surapati, Kota Bandung, Rabu siang. Barang milik negara yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2018 dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk dimusnahkan. Barang milik negara atau BMN yang dimusnahkan dengan konsep Go Green ini dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni secara simbolis di kantor DJBC dan untuk pemusnahan selanjutnya dilakukan di kawasan Bogor. Barang milik negara yang dimusnahkan terdiri dari 45 ton baju bekas, 3.500-an botol minuman keras, 1.000 gram lebih tembakau iris, puluhan ribu batang cerutu, dan ratusan botol liquid vape. Tentu kegiatan penindakan ini kami lakukan dengan bekerja sama dengan semua aparat penegak hukum, baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan, dari TNI, dan pemerintah daerah di Jawa Barat. Kita memusnahkan ini hari ini adalah barang yang diselesaikan dengan penyelesaian administrasi, karena kita tidak bisa dilakukan proses penyidikan, dan tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup, kemudian tersangkanya juga tidak ditemukan, maka kita selesaikan dengan secara administrasi. Selain memusnahkan barang milik negara, dalam kesempatan ini pun dilakukan serah terima barang milik negara hasil sitaan berupa motor besar jenis Harley kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ya pemirsa, demikian serangkaian acara pemusnahan barang milik negara eks penindakan bersama dengan Kanwil DJBC Jawa Barat berbasis ramah lingkungan. Adapun barang-barang yang dimusnahkan itu tadi berupa baju bekas, kemudian juga ada minuman beralkohol, hasil tembakau berupa iris, kemudian hasil tembakau berupa sigaret dan cerutu. Dan pemirsa, ada pula BMN yang telah ditetapkan untuk dilelang adalah kendaraan bermotor roda 2 ataupun moge berupa Harley Davidson dan juga Ducati. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Hani Sandra, Yuwana Kurniawan, Bandung TV.